Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat Hari Raya Aidilfitri MCO 2021 kepada semua PLF family yang dikasihi dan dihormati. Okay, I was told according to the program. Okay, Nazrin tulis itu welcome and baju raya show off. Okay, ini bukan show off ni, a bit of history. I decided to do history today. This baju that I'm wearing is a vintage baju songket bunga tabur that is about 30 years old. Yeah, baju ni dah umur 30 tahun. Saya memakai kerongsang intan antik nenek saya. Dengan subang intan antik dan last kali tudung ni adalah tudung yang saya pakai semasa saya bernikah dengan suami saya. Wow. About 25 years ago, insyaAllah. So hari ni saya punya cerita di belakang baju raya saya adalah vintage. Tu kenangkan balik the great golden times of raya dulu-dulu, masa kat kampung, masa kita kecil, you know, going round dengan duit raya, dengan whatever, it's amazing. I grew up di Penang, di Sungai Ara, di estate Getah, brown estate Sungai Ara. So our raya was also the people in the estate, the Indian families who would come with trays and trays of wonderful food. Dengan chapatinya, dengan apanya, dengan ladunya, dengan whatever. So we get that for Deepavali and we get that for Raya as well. So they come and send by trays to our house and that's just absolutely amazing. Alhamdulillah. Okay, so that's my Raya history. So now, sebelum saya go on and on and on, dipersilakan PLF Jamil Wahab untuk menyampaikan bacaan doa untuk kesejahteraan kita semua. Dipersilakan. Terima kasih Kak Juwita. Mari kita mulakan dengan istighfar, kemudian kita baca Al-Fatihah dan kita sama-sama doa insya-Allah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك العظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا وأصحاب رسول الله أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم pada hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga PLF ya Allah. Oleh itu, ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah segala salah silap kami, ya Allah. Ya Allah, kau terimalah segala amal ibadat kami sepanjang kami melakukan amal ibadat dalam bulan Ramadan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Pada waktu ini ada dua musibah besar yang menimpa kami, ya Allah. Satu musibah pandemik COVID-19, ya Allah. Satu lagi musibah saudara-saudara kami yang diserang di Palestin, ya Allah. Untuk itu, ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah, ya Allah. Kami mohon kepada-Mu, ya Allah, permudahkanlah urusan kami, ya Allah. Permudahkanlah urusan saudara-saudara kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Ada di antara warga PLF kami khususnya yang sedang dijangkiti dengan virus COVID-19, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, sembuhkanlah mereka, ya Allah, secara khususnya, ya Allah. Salah mereka yang dijangkiti COVID-19, ya Allah, secara umumnya, ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah urusan saudara kami di Palestin, ya Allah.
Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Back to you, Kak Rita. Terima kasih, Jamil. Alhamdulillah, amin ya Rabbil Alamin. Okay, next. We have, okay, I don't know, Fatia, I don't know whether I'm pronouncing it correct or not. It's Myro or Miro? It's a Myro Mazzola. It's a Myro Mazzola race. By Nurul Fatia, dipersilakan. Bergulung-gulung lidah aku tau. Ha, memang nak bagi orang bergulung. Sekejap lagi kita tengok siapa yang paling bergulung bila kita start game ni. Okay, so thank you PF Juwita. Okay, okay, so hari ni kita nak main game. For the next 25 minutes kita akan main game. So sebelum kita main game tu, I will show you the board first, so you know what to expect. Okay, sama ada you pernah guna Miro atau tak pernah guna Miro, it's okay because kat dalam ni dah ada instruction yang sangat clear on how to play lah. Okay, this is going to be a team game. So sekejap lagi I will break you up into 10 different breakout room. Breakout room anda adalah breakout adalah nama kumpulan. So kalau anda dalam breakout room 3, kumpulan anda adalah kumpulan 3. Okay, so I'm going to share screen now. Bismillah. Okay. How many breakout rooms do you need? 10. Alright. Okay, so this is Miro. Okay. Jangan scan dulu QR code ni. Saya nak tunjuk dulu secara asasnya macam mana nak guna Miro ni. Allahuakbar. Okay. Dalam Miro ni nanti benda yang paling penting anda kena tahu ialah macam mana nak zoom in dan zoom out. Okay, dekat corner belakang kanan bawah ni ada nombor. Sekarang ni nampak 6%. Kalau you click, Allahuakbar. This is where you zoom in dan zoom out. This is zoom out and this is zoom in. Okay, ilmu ni kena tahulah sebab kalau tak nanti tak boleh nak bergerak ke mana-mana. Because that's how you move in Miro. Okay? Okay. Okay, kalau you pakai Mac, dekat trackpad tu boleh move your tangan ke besar ke kecil. Kalau you pakai mouse yang ada scroller tu, kat situ you boleh scroll in, scroll out juga. Okay, so itu nombor satu, zoom. Yang kedua, this is your toolbar. Okay, bila you nak main game ni nanti, kejap-kejap you kena pergi kat toolbar ni. Okay, benda yang you akan guna ialah text, sticky note dan juga upload. Pen dan juga upload. Okay. So, nak, tapi jangan risaulah kalau tak ingat pun. Sebab nanti bila you pergi dekat sini, contohnya yang ini, dia akan bagi arahan. Dekat arahan ni ada tulis kat mana nak klik. Contohnya macam ni. Arahan ni bergambar. Okay? So senang je nak buat. Sebentar lagi bila anda masuk dalam Zoom, dalam Biro Mazzola board ni, you akan terus pergi rumah Nazrin. So you takkan nampak besar macam ni. You akan terus nampak rumah Nazrin je. So untuk bergerak ke destinasi seterusnya, zoom in, zoom out supaya boleh nampak Miro ni. Ini tempat lokasi pertama, lokasi kedua, lokasi ketiga, lokasi keempat dan ini lokasi yang kelima. Okay, I show you the wrong board. This one. Sama je lah. Sebab kita ada 60 orang, so I need 10 stations. Okay, siap bersediakah anda semua? Kalau bersedia, tunjukkan emoji love atau thumbs up macam Rizal. Emoji love sikit, love, 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 love. Okay, cool. Okay, ini adalah link anda. Sebentar saya bagi link dulu. Ya Allah, Zoom aku hilang. Okay, where's my chat? Sekejap lah, saya stop share. Tak jumpa chat dah ni. Chat. Okay, ini adalah link anda nanti. Copy lah kat sini. Weh, dah ada orang masuk. Hakim dah masuk dah. tiny.cc.plf.raya. Okay, so ini adalah link. Kalau anda pakai browser, tak ada mouse pun boleh, Cik Fazi. Okay, ini adalah link dia sekejap lagi. So, once dah masuk dalam breakout room, boleh pergi sini lah. Atau tulis lah kalau tak jumpa je. Saya dia tak pergi lah. Sekejap. http://tiny.cc. LFRIA. Okay, bila anda masuk nanti, boleh letak nama sendiri. So, kalau anda sesat, saya boleh panggil. Okay, kalau dah bersedia, kita akan hantar anda ke breakout room. Anda ada 20 minit untuk menyelesaikan Miro Mazzola ni. Kita tengok di mana yang sampai dulu. Okay? So, sebelum kita masuk bilik, ada soalan, sila bertanya sekarang.
Weh, dah ramai yang masuk ni. Ada soalan. Oh, aktiviti pertama. Sorry, aktiviti pertama ialah ambil gambar raya. Ambil gambar raya dalam breakout room dan tepik dekat dinding rumah Nazrin. Itu aktiviti pertama. So, semua orang kena buka video. Okay, dah Nazrin. Go, alright. Go, go. So, I will open the breakout room sekarang. Di belah sini. Tak boleh nampak tak efek belah sini. Boleh boleh. Kalau tak ada, kalau anda pakai laptop, tak payah download Miro pun. Kalau pakai mobile app je yang kena download Miro. Betul. Dia drive tutup. Yang pakai Mac tak tahulah, sorry. Yang pakai Mac pun tak payah. Boleh pakai Chrome sahaja. Kita buka bilik sekarang juga. Buka bilik sekarang. Jom. Saya. Oh, okay, tak lagi. Okay. Okay, cerah. Boleh ke? Nampak. Okay, yang masih tak masuk lagi tu, sila tengok dekat mana tu button untuk join. If you're on your laptops, dekat belah bawah, you should see an icon kata breakout rooms. Click on that and join your room. Doktor, nampak tak dekat bawah tu breakout room? Dr. Latifah? Ada? Dekat room. Tak ada breakout room pun. Okay, so I'm going to put you... Are you joining from your phone ke tablet ke macam mana? Ke laptop tu? From laptop. From laptop. Mac ke? No. I cannot click on my on the link. Dia tak keluar macam siapa tau. Okay, at the bottom of the screen, you should see breakout rooms. Click on the word breakout rooms. Yeah. This is for everyone. Semua yang ada kat sini. Nampak tak dekat screen bawah tu breakout rooms? Sekiranya tak nampak, your Zoom might be too small. Cuba maximizekan. Kalau dah maximize, dah nampak dah. Okay. Mustaqim ni... Juita? Yes, coming. It's coming. Just now dia tak masuk. Nanti saat dia tengah pusin. Okay. Mana dia ada? Mustaqim ada kat situ, boleh dengar? Wait. It's not going. You've been to the board and look at your house? No, I have not. You should go. Okay, you're sharing screen. There is a bit of an image. Okay. Yeah, because people are tapeking the gambar raya. Ya, ada kumpulan yang ada 7, tak apalah aku lebih. Okay. Ada orang baru masuk. Dr. Puti baru masuk. Okay, you assign group yang tak ramai, group 8 sebab I keluar. Assalamualaikum Dr. Puti. Apa khabar? Group 8. Waalaikumsalam. Sorry. I'm going to put you into the breakout room. So group 8. Okay. Have fun. Please click on join breakout room. Okay, so ada share screen kan? Yep. Go to the room. Go to Miro now. I won't be doing that because I have to transfer their names individually into Wheel of Names. Oh, okay. Didn't do registration then. Okay. Let me show you your house then. Ta-da. Yeah. Tengoklah, can you see my screen your house? Ta-da. Alhamdulillah. Tada, that's you. Mana? And look at your house. Tengoklah deko-deko dia. Ya Allah, kumpulan mana ni? Oh God, I love this. I need to take photo of this. Okay, ada orang baru masuk. Faiza and Nur, I'm going to assign you to breakout room ya. Can you do that? Yeah, I can. Okay, saya akan hantar anda ke breakout room sebab sekarang kita tengah buat aktiviti. Tak apa, masuk je and join them. Nanti tanya nak buat apa. Apsal ada yang banyak sangat ni. 1, 2, 3, 4, 5 je. Allah, 5 sajalah. Kita ada berapa orang ni? 90 eh?
Korang PLF kalau bergaya punya pasal. Tanya betul. Eh, kita keluar dah toilet. Apa jadi? Jangan buka dia punya. Dr. Latifah? Ya, saya dah blur dah. Dah blur. Macam mana boleh terkeluar tu? Nak saya masukkan balik, eh? Okay, boleh. Okay, so you're going to get a prompt that says, actually, you're already there tau. Click, I just came out again. Button, click on the breakout room button and then click join. Dapat? Ni leave. Breakout room button and click join. Jangan. Baru 15 minit dah ada yang sampai dekat stesen 3 sekecik. Senang sangat aktiviti ni kot. Well, now you know how to design it for corporate something. Yeah. Tapi PLF lain sikit energy dia. Lain sikit dia punya kelajuan ni. Ya Allah, besarnya dua ni tak reti. Breakout room. Gila-gila kecikkan for them. Jangan breakout room apa? Tanya dia jangan breakout room. Bye. Bulan berapa ni? Kak Ita bulan berapa? Kak Ita. Kak Ita looks like she's in 3. 3, okay. Tuan Sharifuddin. Assalamualaikum. Ada di sana? Waalaikumsalam. Yes, saya akan masukkan tuan dalam breakout room ya. Okay, okay, boleh. Kalau sesat don't worry. where should I put Sharifuddin? Group mana yang tak ramai? Yang tak ramai semua. Tak kisah mana-mana pun sebab sekarang ni semua group ada 6 dengan 7 okay. Dah. So any group is fine. 1 dengan 8, 1 dengan 10 jangan, yang lain boleh. Okay, tuan Sharifuddin please join the group. Ah, okay. Dia sudah pergi. Ada gambar Nurul kat situ. Okay, so Hakim dengan Rizal tadi ke pulang mana? Hakim. I'm just going to set up a registration page form very quickly so that I can easily copy their names. Hakim. You want to look for Hakim ke? Okay, kebelan satu. So okay. Dia tak masuk betul-betul gambar. I need it. You need me? No, that's fine. I'm okay, see you in a bit. Memasuking semua. Kebelan mana pula dah ni? Juwita. Hi, Nor. Jalil, 10. Hi. Okay. Oh, Nor, I need to put... Tadi dah masuk breakout room ke tak? Macam mana pula boleh bergerak ni? Okay, let me... I think Nor baru masuk ni. Okay. No, Nor memang ada kat dalam ni. She is supposed to be in room 5. Nor ada kat situ. Can you hear me? Boleh dengar? Assalamualaikum. Lainnya tak berapa okey, sorry. Yeah. Are you using a phone atau laptop? Putus, sorry. Pakai phone ke pakai laptop? Hello? Puan Nur pakai phone ke pakai laptop? Lainnya problem, Sifu, sorry. I see, tak apalah. Kita tunggu dia datang balik. Satu, dua, tiga, empat, lima. Apa ni? Ada enam.
Nurul. Yes. Can you test this link for me? Okay, come. That's my phone. No. Dekat chat eh? Ah. Chat. Boleh masuk tak? You need permission. Permissions. Okay, kejap. Ah, let me fix this. Okay, try again. Cabutan berpula. Apakah nama penuh anda? Nurul Fathia. That's all I need. I need tasbih. Oh, RM100. Amin. Okay. I take photo of this. Where is my phone? Bismillah. They're starting to blow up the Selangor chat. Okay, why? Macam mana boleh? Oh, sebab tak lock lah ni. Hello, Z. Hi. Assalam. Baju raya kah ini? Bukan, I just finished my class at 11. Okay, ada masa lagi tak, Nurul? Ada, 10 minit. Okay, you're in your phone, you're not from your laptop, yeah? No, from my sebab phone. Most of the group dah ni, boleh je. Ini okay. Nak kena tegur LVLC ni. Okay, anggap pun itu. Anggap pun itu room you lepak sekali dengan dia orang lah. Honor, your camera is on. Honor, your camera is on. Assalamualaikum. Kami dah selesai. Amboi. Ah, kumpulan mana ni? Lain. Tak tahulah betul ke tak nak. Right, Zaidi mention dekat dalam Selangor group minta link Myra untuk masuk program kita tadi terlog out. Kita punya tu dia tershift ke S. It's supposed to be in A. Kenapa Aja. Kita punya kenapa kita punya nama tu pergi ke F? S. Pergi balik dia. Pindahkan balik. Boleh gerakkan aja. Okey, dah. Dah. Nurul. Before we pass to Rizal, can I get them to register first? Can. Okay. So you close off and you pass to me. Kenapa sekejap, sticky note tu jadi kecil? Apa ni tiga tu? Oh, sticky note bawah tu kena ada number 4 tu bawah tu. Betul. 4 tu dekat bawah. Sebenarnya. Haji Rizal. Oh, wow. Haji Rizal. Nama Haji Rizal. Macam mana boleh jadi Haji Rizal ni sebab nak H eh? Aduh. Agak-agaklah nak menipu pun. Kumpulan 8 ni. Aduh. Haji Rizal. Semua jadi Haji. Haji. Nak check betul ke diorang nama Ella. Siapa Ella? L. Ella. Kos Umbrella. Tiba-tiba je jadi Haji Aril ni tak masa Pascal. Cuma ni Haji ya. Tengok huruf I. Haji Tom ni. Hajah Aril. And Encik Nazrin. Wow. Encik Aril. Astaghfirullahalazim. Becky sangat deh. Pasal je nama. Fatiah. Oi. Tengok semua dah habis lukis bangau ke? Ya Allah, betul ke ni bangau? Aku tengok macam ni, bangau tu macam ni, mana kaki? Burung puyuh. Burung puyuh ni. Kepala mana ni? Kepala 7. Tu dah muka Rizal kat situ dah. Sesuai betul muka Rizal kat situ. Fatiah. Yes, abang ada. You dah mastery belum? Dah mastery belum? Dia program advance daripada kita bang. Tak ketak sebab insiden hamper tu. Itulah. Kita tengok kumpulan mana bagi durian. Kumpulan 2 bagi durian. It's not my fault. Semualah. Siapa yang bagi durian? Durian ada 5 biji je. Siapa yang bagi durian?
bulan 2. Siapa nak siapa bulan 2 ni? Kelas 10. Ya Allah, dah tahu kan Rizal tak suka makan durian. Ada bulan 8 tu bagi 2 biji lagi durian. Bulan 8 bagi 2 biji. Siapa bulan 8 ni? Ketua bulan 8 siapa? Kumpulan satu nak buat tapi sebab Rizal ada dalam tu tak boleh. Jatuh derhaka nanti. Alah, tak boleh buat. Nak ambil coklat, nampak durian kena letak balik. Tapi dah ambil. Kita dah nak bagi hadiah, kita bagi yang kita suka makan. Bukan orang tu tak suka makan, tu itu iyalah. Itu sebagian kita suka. Okay, saya pakai dalil tu dan. Okay, kita nak bagi lagi 4 minit ke atau kita nak bagi lagi 1 minit, Nazrin? I leave it up to you. 1 minit lagi lah, 11:30. You're still within your allocated time, so boleh. Yeah, okay, so kita bagi diorang isi ucapan sama air raya. Tengok ramai orang kat sini. Sini dah tak ada orang. Sini adalah few lagi yang masih lagi cari nama orang start huruf S. Okay. Apa dengan L. Susah. Apa susah? Nanti semua jadi aduh. Siti ni. Jadi Siti je. Kena letak dalam air lagi sekali Siti Hajar S tu. Siti Aril. Siti Aril. Aril semua ada. Dia lah Haji, dia lah Icik. Ambil tengok okey. Tengok okey. Kak Yati, Kak Zaid, Kak Tina. Senang. Tengok ai tu dahsyat betul. Ini cerita isi aku. Bijak. Itu Sheila. Tiba-tiba kat Sheila jadi itu. Oh, kena disassociate terus eh. Okay, kita tengok apa lagi ni. Macam mana bulan 2 ni boleh letak gambar kat sini? Okay, fine. So, kita tengok. Mana selesai? Itu betul-betul screenshot. Mana gambar dengan handphone. Itu ambil gambar dengan handphone, bukan screenshot tu. Okay, kita bagi. Sekejap, kita broadcast. Lagi 3 minit. Nazrin, duta sabun tak ada dalam ni? Duta sabun. Kau punya lawak tak menjadilah, aku tak faham. Dynamo. Oh, Dynamo. Ah, tak ada. Oh, dia kata tak boleh masuk, tak tahu kenapa. Ah, sebab dia bukan orang Selangor. Oh, utara tak boleh eh? Hey, ini MacBook ke? Apa dia? Who? Who you talking to? Tapi baguslah Miro.com ni. Baguslah. Kaza, siapa yang first time pakai Miro? Ada tak yang first time pakai Miro kat sini? Saya. Sheila. Jamil. Saya. Okay. Ya, Manajerin. What is your experience like? Punya ramai orang pakai Maru atau muka bumi ni kan? Tidak sama macam Nurul pakai. Kena berguru dengan dia. Betul lah. Buat kelas Nurul. Boleh, insyaAllah. Belum, buat session. Esok. Malam. Esok? Kenapa sekali sini nak pakai? Aku bagi masa yang aku free je. InsyaAllah, nanti kita plan. Nurul, buat yang Nurul. Boleh, InsyaAllah. Dekat dalam grup WhatsApp kata, kita tengah mengarang pantun, guys. Mengarang pantau. Saya pun tak tahu dia pantau apa. Tak dengan santau. Raya, bau minta maaf tu. Ijol dalam, Ijol tak habis lagi dalam grup lagi. Aduh, lambatlah Ijol. Aki. Tersesat jalan lah. Aki dah lama sesat. Aki, kau mana Aki? Aduh. Haris, tolong jap. Alamak, dah kena pergi masak nasi je. Yeah. Aduh. Alah. Oh, pukul 11:30. Aku menjawab keluarga, jangan dilupakan tuan-tuan. Raya juga. Mana ke raya ni? Jol, mana kau Jol? Alah, baru sampai. Alah. Oh, dah habis lama dulu. Lah ni. Lama sangat. Marizan. Apa dia, John? Marizan makan durian banyak sangat. Betul-betul singgah makan dulu eh. Singgah makan lah. Oh, durian eh, John. Rizal, you are like. My daughter, dia tak suka. Dia langsung tak suka durian. She cannot stand it. Tapi dia makan sambal tempoyak. Papa, can we put love or whatever lah? Hey, I nak bagi tahu sikit eh. Ada bukti, okay? Okay. Ayah pernah post dekat Facebook gambar
Riza belanja makan durian. Punya kasih sayang kepada isteri tu. Betul. Setuju, setuju. Kenapa Cikgu Amin tak settle lagi tu? Cepatlah CA. Bersungguh betul. Aduh. Cakap Cikgu Amin dah dahlah. Alah tu CA. Alah gabar dah jalan keluar. Cuba tengok kat dekat poket Cikgu Amin tu ada kuih raya tak? Checkpoint pertama tu CA. Okay, time's up. Thank you everybody for playing. Jom kita tengok gambar raya PLF. Ni adalah gambar raya PLF. Mana kepala 8 punya gambar? Oh, 10 mesti kreatif. Oh ni, mesti ada orang gerak kan ni. Okay fine, so tanya semua. Kita ambil gambar dekat rumah Nazrin. Rumah Nazrin ke tu? Oh, tak bagi air Nazrin. Masuk, eh? Nazrin. Dekat rumah Nazrin, penat manjat. Okay. Man, banyak sangat apa tu? Kumpulan mana bagi banyak durian dekat Rizal? Kepala 8 ni. Ya, besar. Okay, faham. Mak kata PLF Jamil tadi, kalau kita bagi bawa hamper kat rumah orang, kita bawa yang kita suka makan. Serta pulang ke rumah macam mana. Tapi you guys tetap kena denda. Asing, sila asing. Bangau mana yang paling bangau kat sini? Ini tak. Apa ni? Kumpulan 7? Kumpulan 6 paling cantik. Kumpulan 6 paling cantik. Kumpulan 10 cantik. 10 cantik. Nampak macam bangau. Bangau ke bongau? Tujuh tu bangau lah. Kumpulan 3 dulu. Kumpulan 3 mana kumpulan 3? Kumpulan 3 sedih. Kumpulan 3 tu kenapa tu? Kumpulan 3 bangau. Okay, kita tengok siapa dapat tasbih sekejap lagi. Kumpulan 7 tu bangau terapung. Saya nak tanya. Kumpulan 6. Siapa PLF nama Kak Yati, Kak Tina, Kak Noh, Kak Lia? Eh, ramai tak? Si ramai tak? Ramai. Ini lagi best. Ini Asri, itu Sheila, ini Rizal. Aduh. Group 6 kreatif. Haji. Ya Allah. Group 5. Group 5 buat apa? Group 5. Oh, okay. Group 5. Mana Haji? Group 10 kreatif. Ada E Rizal tu. Aduh, semua orang jadi E dah ni. Tengok. Asal ada nama ni Jamil ni. Ni Jamil. Aduh, okay. And finally. Group 3, tengok group 3. Yang paling baik punya orang. Ni yang paling berhemah ni. Betul-betul. Dia. Dia punya nama, punya kawan. Ada Haji tu. Kami grup 2 pun sama lah. Nama semua nama tu lah. Ya ke grup 2? Grup 2. Betul. Sharifah Salwa ni dua orang ke satu ni? Lain-lain. Banyak Sharifah. Sharifah banyak. Semua nama betul lah. Grup 4 tu semua nama-nama betul. Siapa ni? Steve Jobs ke? Siapa tamah ni? Rizal tamah sendiri ke orang lain? Okay, so terima kasih semua kerana main di rumah Zola ni. I hope you had fun, insyaAllah. And terima kasih kerana bermain. A round of applause to everybody. So, over back to you. Good job, Fatia. Good job. It's very fun. Thank you. Alhamdulillah. It's very fun. Well done. Very well done. Well done, sister. Well done, everyone. Well done. Saya pass balik dekat Nazrin. Okay, pass kat Nazrin dulu sebelum saya pass balik kat Juwita. Assalamualaikum, everybody. Terima kasih sebab sudi datang, sudi hadir. I just want to remind you a couple of things. Yang pertama, kalau tak nampak siapa yang bercakap, maksudnya, kenapa nampak ramai sangat orang? At the top right tu, you tengok ada perkataan view kan? Make sure that your setting is on speaker view. Jadi siapa-siapa yang tengah bercakap pada masa tu, dia punya mic is on, you get to see that person besar. Tapi kalau tengok semua muka, you nak stalking siapa-siapa, siapa lawa, siapa single, then you click on gallery view. Yeah. Tapi lepas ni bos akan cakap, so I suggest you click on speaker view. Kalau tidak, you dengar Rizal cakap tapi you Usha Juwita. Ini orang tu. Okay, so that's one. Yang kedua, jangan Usha Juwita. Everybody click on speaker view sekarang. Sekarang ni dekat Lily tengah bercakap kan, so nampaklah muka dia keluar. Alright. Okay, baik.
kita akan ada cabutan bertuah punya budak sebab kita tak percaya benda laki-laki ni. I will put in the text chat sekarang juga. Saya akan masukkan dalam text chat sekarang juga link untuk pendaftaran. Okay. This is the registration untuk kita punya cabutan bertuah. So, tuan-tuan puan-puan, sila ke sana sekarang. Sila mendaftar sekarang. I want to see the responses go up. Kita ada 69 orang di sini. Saya nak tengok 68 nama dekat situ. So, please go in, answer your name and your full address. Kenapa address? Sebab hadiah-hadiah kita semua tak ada digital. Semua physical. So, sponsor akan kirim. Right. So, tengok responses. Baru satu. Maka after, siapa daftar sekarang saja dapat tau. Siapa daftar kemudian tak dapat. Siapa yang datang kemudian tak dapat. Saya bagi masa seminit je. Dah, I dah buat. Tahu, nampak, nampak. Done. Betul. Okay, 21, we have one third there. Dah 33. Ketak jari ni, kata suruh cepat, dia jadi ketak. Jangan pula lah kata tak puas lah, saya tak nak register lah, saya tak perlukan hadiah. Eh, orang nak bagi, ambil lah. Nampak saya punya tak? Saya dah register 5 nama supaya peluang untuk dapat tu tinggi. Bila dia bagi, dia dapat pahala. So, terima je lah. Jujur, spam eh. Aku tengah register, aku dah tulis 5 nama. Nak tambah lagi 5 nama ni. Sekali je, sekali. Orang yang ada kat sini. Hey, boleh ke lepas 5 kali? Okay, pilihan saya bagi 10 saat lagi. Jol, Zul dengan Dina tak tiru kau, Jol. Aduh. Depa guna satu kamera je. Patut tiru kau, Jol. Tengok kau kasi lain lagi. Kita kena lain-lain kamera je, Mel. Jaga SOP, Mel. Tak nampak sedondonnya. Saya tutup pendaftaran because we're running... Jol, kalau aku boleh dua nama, Jol. 5 minutes a bit late. Aku dah tak lima. Lepas balik kat Juwita. Kat Juwita, silakan. Kau pergi mana, Aki? Masuk rumah lah. Aki je ni, kena ni. Kena. Ada berapa rumah? Dia tengah fikir berapa rumah nak pergi tu. Imam. Ki, kau orang kayangan, Ki. Kau orang kayangan, Ki. Banyak rumah ni. Sabar, semua orang settle down. Kita bagi laluan kepada Dam. Kepada Yoda. Kepada our Yoda, our Yoda. Dahlah, awas mak. Ayah, our Yoda, our Gandalf. Baru nak feeling tu. Our very own Rizal. Dipersilakan Tuan Rizal untuk memberi ucapan Hari Raya. Ambil kau, siapa bagi durian ni? Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKP daripada Selangor. Pengulu segala PKP. Champion. Yeah. You're going to see something rare today. You're going to hear something rare today daripada saya. Rare dari segi apa? Rare dari segi Rizani jarang buat ucapan. Kalau nak bercakap sekali dengan geng. Tak nak cakap sorang-sorang. So, kepada mereka yang jarang tengok saya berucap ni, inilah masanya. Waktu-waktu rare mendengar saya bercakap sorang. Awalnya kita nak berterima kasih kepada orang yang mencadangkan aktiviti kita hari ini, Nazrin, Ketua Penganjur. Tepuklah kawan. Ya. Kerana adat kita kan, siapa yang mencadangkan itulah yang kena buat. So, dia mencadangkan, maka dia yang buat. So, Nazrin, thank you very much for organizing this. Thank you the rest of the gang. Ariel, Juwita, Nurul. Did I miss out anybody? Yeah. The rest Jamil. Jamil. Yeah. For joining in, helping out. And all the sponsors yang memberi hadiah buku, duit. Even last minute pagi tadi pun, you know, we had people wanting to sponsor hadiah. Terima kasih sangat. Selamat Hari Raya.
sebelum kita terlupa, selamat lah ya, maaf Zahir Batin. Siapa geng puasa 6? Angkat tangan. There you go. Okay. So, ini hari kedua. All the best to you. Kita raya 6 nanti. Kita berada dalam satu keadaan di mana kita dah lalui sebenarnya tahun lepas. Tapi kali ini dia menjadi lebih mencabar kerana kes COVID meningkat, kan? Dan it doesn't seem to go down so fast yet. So, soalan yang patut kita tanya sebenarnya ialah kita sedang diuji. Ceritanya ujiannya di mana? Apa yang diuji sebenarnya? Alright, jawab. Siapa nak hadiah? Jawab. Apa yang diuji sebenarnya? Iman. Iman. Terima kasih, Kak. Lagi? Nafsu. Sabar. Kesabaran. Mindset. Very good. Saya mencadangkan yang diuji sebenarnya ialah sabar. Sabar yang diuji sebenarnya, kerana bila sabar tu hilang, macam-macam berlaku. Macam-macam benda keluar daripada mulut kita, macam-macam tindakan yang kita buat. So, kita uji dengan sabar. So, apa yang kita kena buat? Uruskan sabarlah. Yeah. For your sake and for the people around you. And for the neighbors and masyarakat around you juga. Kerana kita seorang melatah, maka orang lain melatah, maka orang lain yang hurt, and everybody else akan jadi hurt. So, dia mula dengan kita dulu. So, what do we do? Nombor satu, pada dirinya uruskan sabar. Uruskan diri. Dan nombor duanya, apa yang kita perlu buat ialah uruskan keluarga. Kerana itulah yang apa ni, orang yang totally depend on this. Kalau kita ni tak terurus, jangan cerita nak uruskan keluarga. So first, second, uruskan keluarga. Third, uruskan masyarakat around kita. And especially right now ya, tuan-tuan dan puan, what's happening around in baik di social media ataupun jiran sebelah rumah pun. keadaan tengah sangat-sangat gusar pada pandang saya lah. Gusar. Ya, saya gusar. Mereka tengah panik. Saya gusar. Ya. So, cara nak uruskan orang sekalian kita ni ialah bantu dia. I mean, be useful. Orang tengah panik sekarang, macam-macam keluar dari mulut mereka. Maka kita bantu dengan tone them down. Ya. Jiran sebelah tak ada beras. Kita bantu bagi beras. Keluarga depan rumah tak ada internet, kita share wifi. do whatever you can. Be useful. Ya, kerana kita PLF. Ada PLF yang melatah. Ada. So kepada geng-geng PLF kita yang melatah tu, kita tolong ketuk kepala dia lah. Ya. Tapi masyarakat yang sekeliling kita tu, bantu. Do whatever it takes. Don't sit and watch. Don't sit and just let things happen. You want to help. Dah panjang cerita daripada saya. Lagi sekali, selamat hari raya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Doakan things will calm down. And when things do calm down, jangan lupa diri lah. You know? Kerana dalam keadaan calm down tu, COVID naik balik. So take care everybody. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Sifu. Okay. Sekarang ni, hari tu saya dalam grup komiti Hari Raya, saya ada minta diorang bagi introduction sikit pasal diri diorang. The only person yang hantar pada saya introductionnya adalah Ariel. Panjang cerita dia, karangan. Jadi saya tak payah bacalah karangan tu ya. So, tapi kita kena bagi welcome yang paling meriah sekali untuk Ariel, kerana dia akan kendalikan sesi UTAS untuk kita pada hari ini. Ladies and gentlemen, it's Ariel.
Okay. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Can I share my screen? Cewa. Cewa. Alah, host disable lah pula. Haril, jadikan dia apa ni? Co-host. Nazrin dengki ya tu. Kau datang lambat, aku tak buat jadi ke co-host. Sebab itulah. Ampunkan saya, penunggu gua. Ampunkan saya. Sekejap ya. Okay. Macam alamak, tak boleh lah pula. Sekejap. Emek ya? Ah, ni nak kena WCS. WCS. Ni nak kena revoke dia punya VLC punya certificate ni. Ayo. Not to worry, not to worry. Hari ni dua sijil kena tarik eh. Barah nampak bang. Remove Zoom, remove Zoom. Sekejap ya. Cantik spek kemarin. Ah, terima kasih. Biasalah orang handsome macam tu. Korea look. Dekat dalam Ariel punya earphone tu. Pok dia punya belakang tu. Yalah. No need. Okay, I'm going to share like this. Rizal dah cakap dah benda ni. UTAS tu maksud dia ujian tanda Allah sayang. Okay. Apa yang saya nak cakap tu sebenarnya Rizal dah cakap. Rizal dah sebut dah. Yang paling penting sekali ialah kenapa kita diuji. Kita diuji kerana manusia ni sifatnya pelupa. So kadang-kadang kita perlu dijentik sikit. Baru kita kembali kepada jalan. Dia nak tengok kita kembali kepada jalan dia atau tidak. Kita diuji dengan MCO. Sekali lagi. Kali ini kesan dia macam Rizal kata lebih besar, lebih hebat. Saya ada borak dengan Dina Dina sebelum ni. Sebelum Dina nak letakkan di kita punya WhatsApp group. Kalau siapa perasan video yang hospital telefon seorang husband ni kata isteri dia meninggal. Siapa ada perasan that video? Okay. And masa tu kami borak dorang, kita orang cakap macam ni lah. Semua orang yang tak tahu, tak tahu lah kenapa, tiba-tiba nak balik juga, nak rentas negeri ni, duk menyebai pasal apa. Kenapa? Adakah kita nak tengok ahli keluarga kita pun kena macam tu juga ataupun nak kita sendiri rasa macam tu? Tuan-tuan, dekat India, orang berebut ventilator tu. Orang berebut tangki oksigen. Dah tak ada tempat dah diorang nak semadikan. Diorang bakar kat situ on the spot. Adakah kita nak tengok Malaysia jadi macam tu? Itu satu. Nombor dua. Bila diumumkan kata nak MCO sekali lagi, bila diorang buat live, diorang buat live through Facebook dah sewaktu dengannya, kita tengok komen tu. Komen yang sebegitu ditulis masa bulan puasa. Seolah-olahnya macam yang menulis tu macam, baik pergi buka puasa. Betul, saya setuju dengan apa yang Rizal kata. Benda yang pertama yang kita perlu teruskan adalah sabar. Kalau nak kata desakan kerinduan, saya setuju. Semua orang rindu. Semua orang tak boleh balik. Macam Injul 3 bulan sudah kehilangan bapak dia. Saya kehilangan bapak saya 2 bulan sudah. Tak dapat juga nak pergi kubur. Kita rindu, kita faham. Tapi kita nak jaga orang-orang sekeliling kita. Kita nak jaga masyarakat. Kita nak jaga orang-orang yang dekat dengan kita. Jadi kalau frontliners, kalau frontliners boleh berkorban, kita ni macam mana? Kita pun kena lambat korban juga. Ya, setiap apa yang berlaku tu ujian. Dia nak tengok kita ni boleh kembali kepada dia ataupun tidak. Tuan-tuan, bila sebut tentang MCO ni, Bazar Ramadan still buka lagi, betul? Ramai orang pergi jalan tau, betul? Kita masih lagi boleh pergi big, boleh pergi Roshamah, beli barang nak masak. Saudara-saudara kita dekat Palestin, makan peluru, makan bom mortar. Saya teringat dua tahun sudah kot, satu Sheikh Arab Saudi ni pernah ditanya oleh seorang di Palestin rasanya kot. Sheikh, sah tak puasa kami dengan kami tidak berbuka dan juga tidak bersahur? Kita sepenuh-penuh makanan atas meja. Itu pun banyak yang buang tak bersentuh.
So satu, yang pertama kita kena uruskan kita punya syukur, kita punya sabar. Yang kedua, kita kena sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Ya, pada siapa-siapa yang masih ada mak bapak, bersyukurlah ada mak bapak. Pada siapa-siapa yang tak ada mak bapak tu, dia rasa dia lain macam. Pada siapa yang tak ada mak bapak tu, dia ada mak bapak. Okay. Setiap apa yang berlaku ni, ujian ni, kita kena sabar. Kita jangan cepat melangkah. Sebab bila kita start melangkah, jeopardize our self, jeopardize our brand. Contohnya, tiba-tiba Nazri Mata apa ni? Leader VLC pun melangkah. Kenapa kita tak boleh melangkah? So bersabarlah dengan apa yang berlaku sekarang, dan kita doakan agar COVID ni diangkat dengan cepat dan semua orang boleh meneruskan keadaan seperti biasa, dan saya mendoakan semua orang boleh jumpa dengan orang-orang yang mereka sayangi dengan seberapa cepat, insyaAllah. Baik, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you very much. Very quickly, can I just share something with you sebab Ariel bilang tadi siapa yang dah tak ada parents, ya. I lost my father and then I lost my mother, and for the longest of time I grieved both of them, especially my father, because you know I was a daddy's girl. Dan setiap kali saya kata, you know, some I will post on Facebook or Instagram, you know, today is the and or to that my father gone. Kali saya guna macam pull away. Do you know what I mean? Pada saya, whenever I establish the fact that he has ascended, or you know, he is with Allah Almighty, or he is with the angels, I honestly feel that he is with me and I can feel his presence. The same thing with my mother. So jangan ingat diorang tak ada sebab diorang sentiasa ada, and the fact that you can feel their presence, inshallah, that means they are with you all the time, especially now. To me, I feel that they are with us all the time. So as of last year, I decided I will not grieve my father. The more I am sad, the more he goes away. You know, he was a very happy boy. You know, he makes jokes all the time. So alhamdulillah, whenever I remember him with happiness, I feel that he is nearer to me. So always remember the people who have ascended with a lot of love, and remember all the good things that make you laugh rather than make you cry, because I think they would want to be nearer to you when you're happy, and I don't think they want to see you sad. So having said that, saya persilakan Puan Jamil Wahab to take us on a journey to ponder and reflect on the true meaning of raya. Dipersilakan Jamil Wahab. Terima kasih Kak Jumaita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat, warga family PLF. Apa khabar semua? Unmute dan jawab sekarang. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas respon tuan-tuan dan puan-puan, menyebabkan saya menjadi rasa lebih seronok nak berkongsi tadabbur raya kita pada pagi ini dalam ruang masa lebih kurang 10 minit. Kita nak bercerita tentang raya yang mana rata-rata orang membawa makna raya itu dengan pelbagai. Orang membawa makna raya itu dengan pelbagai, dan hari ini kita nak satukan makna itu atas makna yang sebenar.
Sebelum itu, satu soalan kuis simple, tuan-tuan dan puan-puan respon dalam ruangan chat dengan pantas. Satu perkataan anda tulis dalam ruangan chat, apakah makna Aidilfitri kepada anda? Satu perkataan, apakah makna Aidilfitri kepada anda dalam ruangan chat sekarang? Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Masya Allah, laju, laju, laju. Wow. Ini yang dinamakan sebagai PLF, dia gerak dengan pantas. Isilah minyak Petronas. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih semua. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih semua. Atas respon. Bila kita berhari raya, kita akan menyebut perkataannya apa? Kita sambut apa? Aidilfitri. Semua orang akan menyebut Aidilfitri. Dan pelbagai makna yang kita bawa, ada yang sebut tentang keluarga, ada yang sebut tentang kemenangan, ada yang sebut tentang merdeka, syukur. Ada juga yang sebut tentang durian. Rizal, yang sebutkan tu Aki. Saya terus sebut sekarang. Yang tulis tu adalah Aki. Saya tidak berselindung lagi dalam cerita ini. Tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum saya nak bawa cerita tentang cerita tentang Aidilfitri. Aidilfitri datang daripada dua perkataan. Berapa perkataan? Dua perkataan. Satu, Aid. Dua, Fitri. Satu, Aid. Dua, Fitri. Maksud Aid adalah kembali. Maksud Fitri adalah fitrah, suci. Dalam bahasa kita, dia ada dua konteks. Satu konteks ialah sebelum ni kita ni tak boleh nak makan waktu siang, tak boleh nak minum waktu siang dalam bulan Ramadan. Dan bila sampai, bila habis dah cukup sempurna puasa, Ramadan cukup, kita boleh kembali normal. Itu satu konteks, satu perspektif. Satu lagi, ia tentang suci. Suci daripada apa? Suci daripada dosa. Suci daripada dosa. Saya ulang sekali lagi. Aidilfitri, kembali suci daripada dosa. Ayat ini, perkataan ini nak kena faham. Sebab ini jadi matlamat sebenarnya apabila kita berpuasa dan menyambut Aidilfitri. Sahabat-sahabat kita, keluarga kita, saudara mara kita, kenalan kita sekarang diuji dengan pelbagai ujian. Besarnya pandemik COVID-19. Ada juga cerita tentang saudara kita di Palestin. Sahabat-sahabat kita, ada yang pergi, ahli keluarga yang pergi menghadap Ilahi. Ada yang juga sahabat kita, yang saya perasan Kak Ros lah, Dr. Rosmaliza, sekarang ni sedang berhadapan dengan jangkitan COVID-19 itu. Juga satu lagi siapa tu? Kak Yati Kaizet sekeluarga. Ini antara yang saya perasan. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat benda seperti mana yang Sifu Rizal dah kongsikan, seperti mana yang sahabat saya kekanda saya Ariel kongsikan, perkara-perkara ujian, dia akan meresahkan emosi. Dia akan meresahkan emosi. Bak kata Ustaz Fauzi, desakan kerinduan, rindu itu duduk dalam emosi, menyebabkan akal kita kurang berfungsi. Kita faham apabila emosi itu naik, intelek itu turun. Itu normal. Apabila emosi itu naik, intelek akan turun. Jadi apa rumus yang kita nak bawa kat sini, tuan-tuan dan puan-puan, uruskan emosi dengan fakta. Uruskan emosi dengan fakta. Macam mana nak uruskan emosi dengan fakta? Fakta tu kena wajib betul dan tepat. Supaya fakta yang masuk dalam diri kita, kita nak uruskan diri kita, kita uruskan dengan betul. Dan mana sumber nak dapatkan fakta dengan tepat? Tuan-tuan dan puan-puan, jawapan dia kat mana? Tulis dalam ruangan chat sekarang. Di mana sumber fakta dengan tepat? Saya nak tengok dulu macam mana jawapan tuan-tuan dan puan-puan. Sumber fakta yang tepat. Terima kasih sahabat-sahabat. Family PLF. Fakta yang tepat datangnya daripada Al-Quran. Dalam bulan Ramadan ayat yang ke-185, surah Al-Baqarah, pendeknya syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala turunkan apa? Turunkan Al-Quran. Untuk apa? Untuk apa Allah Ta'ala turunkan Quran dalam bulan Ramadan? Hudal linnas. Petunjuk kepada manusia. Semua sini adalah manusia. Siapa rasa manusia angkat tangan? Sekarang. Angkat tangan. Siapa rasa manusia angkat tangan? Thank you. Bila mengaku manusia, petunjuk kita adalah Al-Quran. Dan apa yang Allah Ta'ala kata tentang kita punya ujian yang kita jumpa, kita tengok dalam surah Al-Mulk, ayat yang nombor 2. Surah Al-Mulk, ayat yang ke-67, ayat nombor 2. Simple ayat dia, semua orang pun dah hafal.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Dia yang ciptakan mati, dia yang ciptakan hidup. Nak jadi apa? Jadi ujian kepada kita semua. Ayyukum ahsanu amala. Nak tengok amalan siapa yang lebih baik. Berlaku ujian. Apa juga ujian? Apa juga ujian? Dalam hidup kita, pada diri kita, sebenarnya Allah Ta'ala nak tengok apa? Ahsanu amala. Amalan siapa yang lebih baik? Datang peristiwa, whatever event yang berlaku, berlakunya MCO ke, berlakunya PKP ke, berlaku apa saja event yang berlaku, ada pilihan dalam hidup kita nak respon macam mana. Satu, pilih nak jadi orang yang dapat dosa. Dapat jadi sesuatu, kau guna mulut kau, kau carut habis-habisan. Kau maki habis-habisan sebagai tanda kau meluahkan. Tak boleh nak rentah negeri, kau tulis dekat tu, kau kutuk orang sana, buat fake account, maki orang sini. Na'udzubillahi min zalik. Sahabat-sahabat, ini peringatan penting. Sebab perkara tentang melakukan perkara-perkara keji, ada ancaman. Atau kita semua memang nak pilih yang mana? Pilihan yang dapat pahala. Cara paling mudah, sahabat kita, tetangga kita, guru kita, Sifu Rizal sebut, jadi orang yang sabar. Eh, macam mana nak tahu yang ini adalah datang daripada Al-Quran? Saya kongsikan terus ayatnya. Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Pergi study nanti. Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai ayat 157. Pergi study. Memang Allah Ta'ala pasti akan uji. Allah Ta'ala pasti akan uji. Tinggal lagi, fabashir as-sabirin, bagi berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. There you go. Cara nak sabar pun ada dalam itu. Dan apakah efek daripada sabar pun ada dalam itu. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam waktu yang berbaki ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bawa balik semula. Sebelum kita beraidilfitri, berhari raya, kita berpuasa. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah juga, 183 ayatnya. Dengar betul-betul. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ingat mesej ni, ingat mesej ni. Satu, Allah Ta'ala seru orang yang beriman. Kita nak semak macam mana kualiti iman kita. Dua, difardukan berpuasa pada semua kita. Tiga, sama macam orang dulu puasa. Yang keempat, la'allakum tattaqun. Moga-moga jadi orang yang bertakwa. Kita semak kita punya keimanan, kualiti, tingkatkan iman apa yang Allah Ta'ala cakap, apa yang Allah Ta'ala suruh, apa yang Nabi suruh buat, apa yang Nabi suruh tinggalkan, semua pastikan buat. Itu tanda orang yang bertakwa. Mungkin orang susah sikit nak faham, apa dia takwa tu, Jamil? Kita simpelkan, kita mudahkan nak faham. Kita simpelkan, kita mudahkan nak faham. Takwa, buat apa yang Allah Ta'ala suruh dan tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Itu paling senang nak ingat. Bukankah bila kita buat apa yang disuruh dan tinggalkan apa yang larang tu namanya ikut peraturan? Betul? Setuju? Bila mana itu ikut peraturan, kan itu namanya orang berdisiplin? Setuju? Oleh sebab itu, orang yang bertakwa adalah orang yang berdisiplin. Orang yang bertakwa adalah orang yang berdisiplin. Itu rumus dia. Ingat senang tu je. Orang yang bertakwa adalah orang yang berdisiplin. Dan dalam ayat itu tadi, 183 surah Baqarah tu, perkataan yang Allah Ta'ala guna adalah tattaqun. Apa yang kita boleh ambil kat situ? Dia adalah verb, kata kerja. Fa'il mudhari' dalam bahasa Arab, dia adalah continuous tense. Dia terus je. So tattaqun tu tadi, dia kena terus je buat kerja takwa tu terus je. Sampai bila? Sampai meninggal dunia. So nak jadi disiplin tu bila? Bila? Sekarang dan sampai terus je. Bila kita buat perkara takwa, antara yang kita nak adalah maghfirah ataupun keampunan Allah. Jadi orang disiplin, kita nak dapatkan keampunan daripada Allah. Bila kita dapat keampunan daripada Allah, kita bersih daripada dosa.
Dan siapakah makhluk yang paling bersih, tak ada dosa? Tuliskan dalam ruangan cik sekarang. Siapa satu manusia yang confirm tak ada dosa? Tuliskan sekarang. Satu manusia yang confirm tak ada dosa. Tuliskan sekarang. Baik, Nabi dan Rasul, ada satu lagi orang. Ada satu lagi orang. Dia tak ada dosa. Terima kasih. Terima kasih. Baby. Kan apabila lahirnya baby itu, dia fitrah, dia suci, tak ada dosa. Yang membentuk dia itu adalah siapa? Mak dan ayah dia, persekitaran dia. Jadi, bila kita usaha sungguh-sungguh bertakwa, harapan kita, kita nak Allah Ta'ala bersihkan dosa kita. Itulah makna hakikat yang sebenarnya apabila kita sebut Aidilfitri. Kembali kepada fitrah. Kembali kepada manusia yang tidak ada dosa. Apa kerja kita? Kita tak tahu dosa kita diampunkan ataupun tidak. Kita tak tahu. Itu hak Allah Ta'ala. Nanti pada hari pembalasan nanti baru kita tahu. Tetapi, apa yang kita nak kena buat? Kita usaha untuk nak membersihkan dosa. Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, warga PLF kita, kita dah buat sungguh-sungguh perbuatan nak hapuskan dosa dan jangan ia terhenti pada 30 Ramadan sebab ingat, ia adalah tatakun. Dia berterusan. Dia adalah disiplin yang kita nak teruskan. Teruskan. Selama ini kita boleh bangun untuk sunat tahajud, teruskan buat. Selama ini kita boleh bertadarus Quran, teruskan buat. Selama ini kita boleh selalu nak bermaaf-maafan sama kita, teruskan buat. Teruskan doa keluarga kita, teruskan doa sahabat-sahabat kita. Semoga kita jumpa lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Masha'Allah. Thank you so much, Masha'Allah. Thank you so much for sharing such an amazing, amazing revelation. Betul. Apa yang kita buat dalam bulan Ramadan, kita cuba sambungkan dalam bulan-bulan yang lain dan the rest of our lives, insya'Allah. Thank you so much, Jamil. Okay. Okay. Now, mana Nazrin? Nazrin dah hilang. Nangit. Nazrin? Where are you? Oh, you are there? Oh, okay. Now I see you. Alright. So, sekarang ni kita telah pun sampai ke sesi cabutan bertuah punya budak. So, kita yang akan dikendalikan tuah punya budak, Muhammad Nazrin. Dipersilakan. Terima kasih, terima kasih. If everybody can hear me clearly, please type in yes to the text chat. Sebab nampak ada 2-3 orang network tak berapa clear. So, sila-sila. Yeah. Alright. So, everybody ready eh? Ready. Alright, cantik. Okay, tuan-tuan puan-puan yang datang awal dan register awal tadi, tahniah sebab sekarang nama-nama anda semua sudah dimasukkan di sini. Dan wang besar, wang besar. Wow. Punya ramai orang tetapi hadiah-hadiah tidak cukup penting untuk semua orang. So, kita akan jalankan cabutan bertuah punya budak. Sila tepuk tangan. Hey. Mari kita tengok siapa budak-budak yang bertuah. Wow, wow, wow. Terima kasih Nazrin, terima kasih. Belum lagi. Belum lagi. Okey. Alah. Dengan hadiah buku dahulu. Ini sponsor daripada Cikgu Amin dan seorang PLF yang saya belum kenal lagi namanya. Tiba-tiba last minute dia masuk ke dalam WhatsApp saya. Dan kita ada 14 buku. So, kita akan tarik 10 nama dahulu untuk buku daripada Cikgu Amin. So, everybody, are you ready? Give me a shot. Yeah. All right. Mari kita tengok siapa yang kena. Yang pertama sekali. Wah, Nurliza Osman. Nurliza Osman. Wow. Kita tulis nama dia. Tanya. Okey. Yang kedua. Dah balik. Wang besar. Tak perlu panggil. Wang cap. Lagi. Tanya. Datang. Yang ketiga. Rasinah muda. Eh, laju je. Sebab pun nak tengok roda berputar.
Tak tengok roda. Abang tiba nampak. Banyak sangat hadiah. Tengok roda-roda kan pun tiga. Abang nampak roda nanti. Tengok raja apa kita. Ni pergi toilet, pergi toilet ni. Okey, mari kita tengok lagi. Oh, tu dia. Ada suara je Hamdan kat sini eh. Jol, tak sempat dengar lagu tu Jol. Tu Hamdan. Kecewa. Yang keenam. Yang penting lagu dangdut. Adik itu lah. Jadi kenapa dua AJK komite jamuan raya ni? Ini tidak adil. Ini tidak adil. AJK dapat hadiah. Ha? Ini sebenarnya betul ni AJK ni. Saya bangkang. Tahniah Kak Juwita. Tahniah baru pemenang ni AJK. Roda ini telah. Mana adil ni? Roda ini tak boleh diprogram. Aci. Tak boleh diprogram. Siapa yang tengah kontrol ni? Kalau nama Nazrin naik. Baru ni. Ya, orang Kedah eh. Okey, kita ada 8 nama. Sekarang ni 2 lagi nama kita tarik. Fitri. Hey, Fitri. Alright, cantik. Yeah. Next one. Oh, Kaitan. Hey, Kaitan. Right. Mister Mustu pun dapat hadiah. 10 nama ini akan menerima buku daripada Cikgu Amin. Nanti saya akan paskan nama-nama Cikgu Amin dengan alamat sekali. Cikgu Amin akan kirimkan lah ya. Alright. So, kita ada 2 buku lagi. Yang ini daripada Tuan Sazian. Tuan Sazian. 2 buku, ada 4 buku di sini. 4 buku. Tak silap saya nak bacakan satu buku ni. Satu Travelog Tunisia, satu lagi Terbang Tinggi daripada Tony Fernandez. Wah. Satu lagi Emak Rindu daripada Matangga Eriseri. Alamak, salah baca ni. Emak Rindu. Dan last sekali Bintang Nilam di Langit Mencakap. Kita tarik 2 lagi nama. Kita tarik 4 nama. 4 nama sini. Ready? Here we go. Yuri Hodia. Apa Yuri? Ini barang free ya, jangan komplain eh. Alamak. Alright, Kursani. Banyak PLS saya tak kenal lagi ni. Ni face to face. Oh, Dr. Kursani. Kita kena buat meeting ni. 2 lagi nama. Wah, Dr. Kursani. Oh, geng-geng doktor ni. Ya, tuan-tuan dan puan, ini buatlah nasib semata-mata. Okay, last one. Ini last ni confirm nasib ni. Lemak dia lagi. Oh, dapat. Tahniah sahabat-sahabat semua. Ini adalah 14 nama akan menerima buku. Okay. Kategori seterusnya adalah boleh tahan bertuah. Boleh tahan bertuah. Boleh tahan, Yul. Terus Linda akan menerima kopi ke teh kurus? Kopi kurus, tak silap saya. Kopi kurus. Ari dah terlepas. Saya tak layak dapat. Nama Haja. Jalannya, ini mahal punya tau. Okay. Mahal. Tarik 3 nama. Apa yang dapat? Alamak, dah miss dah nama saya. Alamak. Aku pula tepi. Alright. Syahidah. Anda bernasib. Saya suruh bagi kepada orang gemuk. Kopi kurus. Orang kurus pun boleh minum. Nanti bagi testimoni. Lepas ni Syahidah jadi suka ada. Wan, bagi testimoni Wan. Apa saya atau gemuk Wan? Ketiga. Wah, ini orang nama bukan. Oh, memang betul. Betul ni. Tanya Kero. Sistem ni betul akhirnya. Ini first time sistem ni betul. Yang lain semua setting, yang ni je. Pandai roda. Jangan. Roda ni bijak sangat.
Okay. Dah training PLF lah ni. Memang sesuai apa ni, nama-nama tu dah dikeluarkan sebab antara nama-nama yang dikeluarkan tu adalah sponsor-sponsor juga. So ya, dekat ya. Sini kategori bertuah jugalah. Kita ada dua. Entonasi, entonasi please, entonasi please. Bertuah jugalah. Kita ada dua hadiah. Satu adalah batik shirt. Baju batik handmade. Yang menggunakan tangan. Tidak dibuat menggunakan kertas. Dijahit tanpa benang. Dijahit. Tangan siapa? Itu masuk bohong tu. Tangan kanan ke tangan kiri? Itu for the gentleman. Dan satu lagi adalah beaded mask extender. Ya, jadi bila kita pakai mask tu, kita ada satu beaded mask extender untuk ladies. Oh, yang belakang tu. Ayah ni bukan murah-murah ni bang. Okey, okey, okey. Ini bukan okey, so kita tarik. Kalau dapat pada laki-laki, laki-laki pakai. Dapat pada perempuan, perempuan bagi kat laki-laki. Kalau dapat pada pada laki-laki, bagi pada isteri. Contoh tu lah. Okey. Okey, pandailah. Tarik dua nama. Ready? Here we go. Okey, Lukman. Tania, Tania. Yang ini adalah baju batik. Tania. Baju batik. Wow. Tania. Wow. Baju batik. Wow. Satu lagi, satu lagi. Wow. Oh, memang sesuai. Kena Kak Sukma. Memang dah. Tania, Kak Sukma. Datang tahu-tahu lah bila name. Dia tahu siapa yang laki-laki, siapa yang wanita. Kamilah. Betul lah. Right. Kategori seterusnya adalah kategori agak bertuah. Agak betul. Agak bertuah ini. Agak bertuah. Sponsor daripada Juwita Jalil. Yang wow, tasbih, tasbih. Yang ini adalah handmade tasbih. Okey, handmade tasbih ini. Dia bukan tasbih biasa-biasa. Ya. Okay, tidak berhenti dekat nama Haja ni. Okeylah tu. Sabung saja, sabung. Juwita, Juwita, why don't you explain a little bit? Sebab handmade tasbih ni okay. Gems, dia bukannya kalau bukan plastik ya. Yes. Baiklah, I don't, I hope you all can see. This is the tasbih. Wow. Ya, ya, ya. Kenapa lah dia tak clear? Okay, yang ini buat dari gems ya. Cantik. Okay, tasbih. Tasbih saya dibuat dengan gemstone. Yang wow. Ini adalah agate, A-G-A-T-E, agate. Orang Melayu panggil batu akit. Ya, betul. Mahal ni. Ya. So, saya tasbih-tasbih saya semua insyaAllah one of a kind. Lain-lain sebab bila tengah buat tu baru idea dia datang, dia nak jadi macam mana kopernya. This is multicolored agate. Dia ada 33 dan gemstone lain juga saya buat seperti amethyst dan pearls dan sebagainya. So ini adalah 33. InsyaAllah siapa yang menang akan saya postkan. Terima kasih. Semoga Aki dapatlah. Semoga Aki dapatlah insyaAllah. Amin, amin. Mudah bertaubat, mudah bertaubat. Semoga lah. Janganlah rentah daerah. Baru komplit. So, siapa yang menang kategori agak bertuah ni akan menangi tasbih batu akik. Ya, macam saya dengan Ariel lu, kami bukan batu akik, kami kaki akik. Kami main Street Fighter. Akik marah, akik marah. Slow sikit, Pak. Okay, ready, ready, ready. Bila kita dapat cabutan bertuah macam ni, jangan kita sibuk-sibuk nak akulah. Kita doakanlah orang yang paling terbaik sekali dapat. Kita we happy for you. Kita akilah. Akilah. Semoga Aki dapat. Semoga Aki dapat. Doakan aku dapat. Alright. Mari kita tengok siapa yang dapat. Afiq dari Afrika. Tania doa tu. Tania. Ini betul dari Tania, Afrika. Tania. Kita tak ada dua tiga Afrika kan? Ini betul kan? Satu dia dah betul ni. Okay. Dia dah balik, dia dah balik. Punya, tak boleh. Dia balik dah. Dia tak hadir, tak hadir. Kategori seterusnya adalah kategori sangat bertuah. Dan wow. Kategori ini sponsor daripada Dr. Tuti. Dan dia punya cabaran dekat sini, dia tidak boleh dikirim melalui post. Dia tidak boleh dikirim melalui bank account.
Maka Dr. Tuti berbesar hati untuk menyponsor RM100 cash. Duit raya. Ni nak doa siapa ya? Student angkat tangan. Saya student offline. Student selamanya. Nazrin, Nazrin, there is a Nazrin sekejap. There is a message. Ni nama dia tiada dalam roda. Nama siapa? Nama Tinabi. Tadi dah menang. Pukul berapa sampai? Okay. Apa? Jalan je. Okay, kita jalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kelas sebelah. Mari tengok siapa yang dapat. Nazrin. Wah, tu dia. Nur Afifah. Tak hadir. Hello. Tahniah. Nanti saya bagi nombor akaun. Asal daftar dapat. Okay. Dan siapa HP tu? Harry Potter HP. Hadiah terakhir adalah kategori Hang Memang Tera. Yang ini saya pun tak faham hadiah dia. Saya nak ajak sponsor untuk mencerita sikit. Puan Hajar ada di situ tak? Yes. Puan Hajar YL cerita. Ya, saya tak berapa faham lah hadiah ni. Dia burung hantu eh? Ya, dia adalah seekor burung hantu. Cuba cerita sikit. Dia adalah seekor burung hantu yang berasap. Jadi tukar hadiah tu buat tukar. Sila. Ini semua orang minyak ni. Orang minyak. Betul lah orang minyak. Jadi saya nak Nazrin. Dalam message ni, dalam chat, Tina B kata dia dah register, nama dia tiada di dalam roda. Tiada dalam roda. Okey, buat semula. Maksudnya dia dah menang dah awal-awal. Nama dia kata dia dah register. Saya pun tak tahu. Kita rasa kena ulang balik sebab dia ada dalam orang kabut kan. Kita kena ulang balik dia punya ni. Nanti. Everybody, nanti sekejap. Hang on a second. Saya check. Ya, let Nazrin check sebab ada orang yang dah register dia masuk bujang awal dan dia nama dia tiada di situ. Ada. Puan Tina dah dapat tadi. Puan Tina dah dapat tadi. Puan Tina dah dapat. Hakim dah risau, Yang top, yang last tu dia kita kena repeat balik. Okay, sebentar. Hakim kata dia tak nak hadiah tu. So, revoke. Nanti sekejap. There's someone else pula. Coach Eli Filani kata dia tak ada. Phone dia tak support Google. Phone dia tak support Google, Coach. Phone dia pakai iOS kot. Apple. Siapa yang daftar tadi masuk dalam running? Jalan aja. Okay, tak boleh. Okay, so Hakim dah risau. Hakim tak nak hadiah. Dia suruh orang lain tukar. Hakim tak pandai nak wawal lagi. Dia tak pandai. Hakim kata dia allergic dengan asap minyak. Hakim cakap aja. Nah, begini. Dia pemenang. Dah dapat ubat kurus tu dah lah. Buat kurus ke? Aku tak tahu aku menang apa. Aku yang kena berasap ni. Sudah. Tahniah Hakim. Dapat hadiah burung hantu berasap. Hakim post bangi. Alright. Kim, jadi one piece lah apa ni Kim? Jadi kita bersama-sama dengan Tok Guru kita, dengan sahabat-sahabat kita sebenarnya rindu. Kita tak ada suspek nak buat besar gila-gila macam ni, siap ada background apa semua. It all started kita rindu. So, Nazrin, ada hadiah lagi lah. Mana ada hadiah lagi? Dah habis dah. There's the 3 set of Quran tu. Siapa nak dia? Okay, saya bagi Chan. Siapa yang sponsor? Sila. Saya bagi awal-awal hari tu lah. Siapa tu? Siapa yang bercakap ni? Nura Mona. Muna. Bercakap. Ya, betul. Muna punya. Okay, so Muna punya berapa? Ada hadiah apa? Ada 3 set. Tiga set apa? Kurus. Al-Quran terjemahan. Satu set tu ada dua. Wow.
Tu tiga pemenang lagi ni. Okay, sambung. Itu nak ada letak tepi eh. Okay. Nak menang kita tarik. Sambung. Tiga lagi. Sekejap. Saya fikir nama kategori ni. Masih ada harapan untuk menang sesuatu. Masih ada harapan. Oh, bertuah gila. Kategori masih ada lagi. Tuan nak mampu. Tuan nak mampu. Dah dapat. Saya dapat kategori. Bertuah sampai ke jenang. Bertuah punya bangau boleh. Muna akan sponsor tiga Al-Quran ya. Terjemahan ya. So kita tarik tiga nama lagi. Ready? Dina. Mana nama saya? Macam tu lah real. Tengok, doakan untuk sahabat dapat. Nak doakan siapa? Aki. Okey. Sabar. Ready, here we go. Okey, satu nama Lokman. Tahniah Lokman. Tahniah. Alhamdulillah. Okey, dua lagi nama. Here we go. Kambing Perak. Wow, Kambing Perak. Ada orang nak sponsor lagi Nazrin. Kambing Perak. Rosa. Oh. Eh, Tahniah. Nama ketiga. Tahniah. Alamak, Lily hampir-hampir dapat. Okay. Here we go. Hampir. Dapat cover je. Woo, dapat kat Fina. Tahniah. Okey, Tahniah. Kak Ita nak sponsor Kambing Perap. Okeylah, Kambing Perap pun boleh lah Kak Ita. Kamu nak sponsor lagi lah. Nazrin. InsyaAllah sampai ke petang. Keep on the tajaan. Sampai habis nama dan Rona. Sampai habis nama. Nanti. Kak Ita. Yes. Kak Ita nak sponsor berapa Eko? Eko terus. One address. Satu orang ya. Satu address lah. Tutup. Okay. Ada lagi. Tu ada lagi sponsor. Tutup banyak. Tudung Duchess. Saya rasa sponsor sampai tak ada nama dah kat situ. Okey. Kita tarik satu nama untuk Kambing Bertuah. Kambing bertuah di sini. Punya kambing. Dr. Rahman. Tahniah Dr. Rahman. Dr. Rahman. Aku dah tanya dia kambing. Nazrin, ada lagi ni. Ada banyak ni. Syahidah nak sponsor Islam Audio. Okey, kita habiskan ni last. Syahidah nak sponsor Islamic Audio 4 set. So 4 orang ya. Ada ASK lagi. Mesti ada Popia. Tak banyak. Sampai habis nama tu. Semua dapatlah. Okay. Yang balance ni, yang tak dapat ni, terus habis, je. Bagi. Habis. Kau tidak sampai pagi nanti. Dah petang ni, pagi balik nanti. Okay. Kejar. Sebab lari logistik. Benda tu ada dekat whiteboard tepi ni. Sekarang ni kena baca dekat chat. So we have 14 Islamic Audio ya. Dia dapat je nama Sheila ke habis. Nanti I bacakan. Mana tadi? Syahidah Islamic Audio 4 set. Okay, pause. Kita buat intro dulu. Okay. Kita tarik 4 nama dulu. Ready? Alright. Here we go. Ready? Nama saya tak ada. Nama okay. Tak daftar. Kedah menang buat kurus tadi. Tapi yeah. Tahniah. Okey, tiga nama lagi. Next. Wow, tu dia. Ulama. Tahniah Cik Amin. Tahniah siapa yang sponsor pendapat? Mantap. Eh, siapa ni? Tu dia. Tahniah Akmal. Jack Hammer. Tahniah. Okay, one more. Akmal the Jack Hammer. Wow, tu dia. Dina. Alright, ajar aku sampai tolong bacakan the next one. Pencuci. Okay, seterusnya ialah
Rosalita sponsor 3 helai tudung Duchess by CPG. Ya Allah, bagilah. Nak tudung, nak tudung. Okey. Moga bagi mana. Satu helai satu. Aku nak dua. Nanti dah ada dua. Nanti. Sahabat-sahabat semua. Aku dah ada tudung kan. Start daripada Buna. Buna. Kak Ita. Siapa yang Islamic audio tu? Syahida. Okey. Siapa yang tudung Duchess tu? Kak Rosalita. Okey. Siapa next one siapa? Nis eh. Nis, Tina. Lepas tu Tina B dengan Haji Kursani. Okey. All of these people yang saya mention nama ni, tolong PM saya, WhatsApp saya sekarang. Just drop me and drop me a message sebab I don't you number. Dah PM tadi, dah PM tadi. One more time, one more time. Otherwise dia confused. Nama PL Nazri tak tahu nombor. Ada duduk dalam PL Selangor. Saya tak ada dalam PL Selangor. Kita cari chat dia. Boleh tak dalam chat? Boleh letak dalam chat. Somebody please put my phone number in the chat baru kita tahu siapa kawan sebenar. Aril, letak Aril. Okay, Hajar help me out. Tudung Duchess berapa kati? Tiga. Apa nombor? Tiga. Okay, kita tarik. Siapa yang akan pakai tudung hari ini? Aki. Okay. Aki. Sudah. Oh, tak kena. Sudah. Wow. Tanya. Tanya. Macam ni semua orang dapat hadiah lah. Ya, Fauzi Khalid dapat. Ustaz Fauzi. Ustaz Fauzi. Dapat free hand. Tak boleh berhijrah. Pas kat saya. Okay, Abang Aki pula, Abang Aki. Ini belum berhijrah. Man, happy today. Sikit lagi nama Abang Aki. Tanya. Okay, Tanya. Aku mahu Aki. Tanya. Aja. Next. Yes. Last. Tu, nama Abang Aki tu. Dah tak payah pusing lah. Next ialah 3 kad ASK. Kad ASK. Daripada Hanis. Okay, here we go. Okay. Here we go. Okay, Farhad dapat. Hey. Tanya Farhad. Tanya. Okay, no, two more name. Beribu-ribu tanya. Marvel. Tahniah. Apa tu? Si komik ke apa ni? Nama samaran ni. Dahsyatnya Alka. Memang nama dia lah. Tahniah. Okay, last year. ASK last. Bukan nama lah DC. Kacik. Oh, bagus. Mana Kacik? Alright. Aja. Seterusnya, Kak Tina B, Popia Simpol Montok. Popia Simpol. Yang Montok. Empat kotak. Empat nama. Satu orang dapat empat kotak terus. Empat Simpol Popia. Wow, empat kotak terus. Okay. Simpol ke empat-empat tu sekali. Ada package tadi suap. Aku dah penuh ni. Abang Aki nak package suap. Ajar minta tolong Ajar. Apa dia? Sekali suap benda. Tolong tuliskan nama orang yang menang this next one. Okay. Alright. Boleh. Thank you. Aki nak kena suap dengan Rizal lah. Okay. Empat lah kita tarik. Oh, seorang satu kotak lah. Seorang satu kotak. Okay, sama-sama. Empat. Ikan bersimpul. Empat. Okay, here we go. Empat nama. Alright. Korang empat kotak. Nur Zairah. Hajar tengah tuliskan eh. Hey. Kami menyudah. Nama Zulufi tu. Dah. Seterusnya. Okay, siap. Next name. Ini namanya memberi rezeki, mendapat rezeki. Hey. Okay, nak raya rumah Muna. Muna dapat. Annie. Okay. Dan nombor 4 ialah last name.
Ijul hampir-hampir dapat. Era. Hey, hey. Lalu je. Alright. Okay. Ada hadiah lagi? Ada. Daripada Haji Kursani, satu buah buku antologi wasiat untuk anak anda. Wow. Oh. Pusingan terakhir. I like to eat. I like to read. Berapa orang? Berapa orang? Aki, Aki, Aki. Aki lah. Nak tarik berapa nama ni? Baca Google lah. Satu. Satu je, Aki. Nama. Sponsor last. Ada sponsor last. KL. Mau sabar, tanya. Mantap, mantap. Habis. Ada last. Skincare kosmetik. Last. Skincare and kosmetik. Last. Tajaan ni cukup. Tiga je. Berapa nama? Tiga. Nasib baik ada assistant dekat Sarawak ni. Alright, tiga nama. Jom kita. Zul. Hai. Sponsor pun dapat. Yeah. Yeah. Dapat skin. Satu kan sponsor dapat. Okay, dua lagi nama. Yes, dua lagi. Mantap. Tania. Aja okay? Yes. Last. Ambil gambar. Saya boleh. Dua. Okay, Thank you Lily for joining. Bye. Selamat buruk. Rina jadi gaduh ke? Padu. Siapa nak order tasbih, tolong PM dalam Selangor Group. Yang belum nak berpuasa. Selamat ganti puasa. Jangan nyanyi, Jamil. Can I share something, Nazrin? I nak share screen. This is for Jamil sebab dia nyanyi. Alamak, disable. Tak boleh share.
Jamil Jamil lapar. Tak jadi co-host satu. Okey, disebabkan oleh Jamil menyanyi, saya nak share sesuatu. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Mana dia? Tak tahu. Lagu raya Jamil lah. Jamil sempat lagu raya Jamil. Tak. Sekejap. Ni saya punya sijil VLC mesti kena reboot ni pas ni. Okey. Ini adalah untuk Jamil. Oh. Ni Jamal bukan Jamil. Dia kan kena Jamil ni gambar. Kajimita. Jamil. Ya. Boleh sebab Kak Jemita dah share yang ini, saya nak share saya juga. Ah, okey. Ni kenangan saya baju ni dengan dia sedondonnya ada show hari tu. Ah, Jamil ada lagu raya, Mel, lagu raya. Saya share juga. Huruf vowel salah. Oh, balah. Play. Alah. Itu dia. Jamil share sound sekali, Jamil. Eh, pemenang kru tu adalah tu. Suara tak ada suara. Kena share sound sekali. Kalau Jamil songwriter, boleh jumpa kita orang ya. Kita orang publisher. Gembira. Okey, jom kita bersiap-siap untuk Zuhur. Kita berjumpa lagi di kalau kita doalah MCO ni semua dah settle, kita boleh beraya haji sama-sama. Yeah. Insya-Allah. Thank you. Ni kalau tak meeting tak keluar. Assalamualaikum. Bye. Dadah, Didu. Assalamualaikum. Salam. 16, 15, 14, 13. Teruskan countdown, Doktor. Assalamualaikum. Dina. Counting down. 10. Okay. 9. 8. Dr. Rahman. Thank you, Rizal. Thank you, Jamil, for this. Thank you. All right, I'm going to end the meeting now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.